Itulah tadi bila kita saksikan dekat Facebook Borak Kopi Tiam, ramai sebenarnya bersembang pasal alur lempah Kuala Kubu Baru. Sorry, belakang kamera ni ada FM. Abang ni kelakar. Jom kita saksikan ni bersama Fiona. Apa lagi yang menarik kat sana? Okey. Hai, Zack dengan Zeti. Tahu tak apa? Tengah syok-syok mandi sungai ni ada pula kameraman suruh interview. Okey, tak apalah. Straight to the point kita interview Encik Baharudin yang merupakan antara salah seorang pengunjung yang ada dekat sini. Hello, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Okey, boleh tak nak tanya Encik Baharudin ni, okey, apa yang membuat Encik Baharudin datang ke tempat ni eh? Tempat ni memang menarik. Air dia pun agak cantik, tak dalam. Jadi sesuai lah untuk saya bawa anak-anak dengan isteri datang beredah di kawasan sinilah. Okey, boleh Encik Baharudin bagi tahu tak apakah antara keseronokan yang Encik Baharudin discover bila datang bercuti di sini di Alor Lempah Kuala Kubu Baru ni? Okey, yang paling menariknya di sini keadaan sungai dia. Air dia cantik, tenang, bersih. Lain tu keindahan alam semula jadi di Kuala Kubu ni memang terjagalah. Jadi datang sekali memang jatuh hati. Itu menyebabkan saya nak datang berkali-kali lah. Okey, kalau tadi kita dah tanya ranger yang ada ada dekat sini, dah ada banyak kemudahan yang disediakan, ada aktiviti tubing dan sebagainya. Jadi adakah Encik Baharudin rasa tempat percutian dekat sini merupakan tempat percutian yang kira macam bajet kecil, tak payah bajet-bajet yang besar-besar? Betul. Saya, bagi saya memang ni satu tempat yang patut dikunjungi lah. Sebab dari segi ekonomi tak tinggi, costing pun tak tinggi. Kalau pergi sewa-sewa bilik hotel pun rate dalam 150-200 saja, sesuai untuk family lah. Jadi memang sesuai untuk jadikan tempat berkelah lah. Okay. Dan baru-baru ni walaupun kita dah dibenarkan untuk pergi bercuti, berkelah dan sebagainya, ramai orang dah boleh keluar pergi sungai, pergi pantai semua kan. Juga tular ada banyak sampah nampak dekat kawasan-kawasan berkelah dan juga bercuti. Jadi mungkin Encik Baharudin boleh kongsikan sedikit komen. Okey, mengenai isu sampah ni, dia bukan tanggungjawab tanggungjawab individu. Ia adalah satu tanggungjawab bersama lah. Kita sebagai masyarakat ni bila datang ke tempat mana-mana pun, bila kita bawa sisa-sisa makanan, perlu kita buang ke dalam tong sampah ataupun kita bawa balik benda tu ke rumah ke ataupun buang tempat yang sepatutnya. Jangan tinggalkan di tempat yang seperti macam ni. Nanti kita pemandangan cantik asalnya akan mencacatkan keadaan. Itu adalah tanggungjawab kita bersama. Maksudnya bukan individu seorang sahaja tapi semua orang termasuk juga ranger-ranger, pengunjung, tak kisah umur, kecil, tua, semua pun bertanggungjawab juga. Jadi satu lagi nak tanya, apa pandangan Encik Baharudin bahawa macam bercuti ni semua, adakah dapat bagi kita untuk relax sebab kita dah kerja kan, stres dan sebagainya. Pandangan Encik Baharudin macam mana? Pandangan saya memang sesuai lah untuk sebagai tenang, penat kita bekerja kan, penat kita kerja. Jadi hari minggu spend time sama keluarga, apa salahnya, camping, mandi manda. Jadi hubungan kekeluargaan tu akan lebih kuat lah. Jadi enjoy, memang biasa. Okay. Dah bagi tips dah untuk bawa keluarga kat sini untuk enjoy, relax, buangkan stres dan sebagainya. Bagi mereka dah rasa macam kaki dah nak jalan kan, nak datang ke sini kan. Mungkin Encik Baharudin bagi tips sedikit, apakah antara benda-benda ataupun kemudahanlah yang patut dibawa sendiri untuk datang berkelah ataupun bercuti di sini? Okey, mengikut keadaan lah. Kalau macam ni air sungai kawasan yang agak luas. Jadi yang perlu kita bawa untuk persediaan ni seperti set barbecue, kemah untuk kita persalinan baju dan nak rehat. Selain tu macam nak tukar baju ke pun, nak solat ke apa tu, atas individu lah. Kalau ada kemah kita boleh guna solat. Jadi yang penting kebersihan dan keselamatan yang paling utamalah. Itu je. Betul. Baiklah, terima kasih Encik Baharudin. Sekarang ni saya rasa macam tak sabar dah nak continue mandi air sungai. Bagi anda semua yang datang ke sini ataupun ada perancangan nak pergi melancong ke mana-mana,
Jangan lupa untuk kutip sampah anda, sebab apa, itu adalah tanggungjawab kita bersama supaya kawasan di tempat anda melancong dan juga mereka yang nak menghayati, menikmati kawasan pelancongan tersebut dapat juga menikmati dengan bestnya. Kalau ada sampah, macam mana kita nak melancong dengan best, kan? Ambil gambar letak dekat Instagram pun tak cantik. Betul tak, Zed dengan Zeti? Sekarang ni kembali ke studio bersama dengan anda. Saya nak mandi sungai. Bye-bye. Setuju, setuju, setuju. Yang ni Zed setuju. Kan? Bawa pulang sampah anda lah. Ya, tak kira lah melancong dekat sungai ke, dekat negara lain ke, dalam negeri ke. Make sure sampah-sampah yang anda macam beli air kotak ke apa, simpanlah dalam beg kalau tak jumpa tong sampah. Lepas tu nanti dia jumpa, barulah buang. Setuju, setuju, setuju.